Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini masih begitu banyak nikmat-nikmatnya yang bisa kita rasakan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Senang sekali Bapak masih bisa bertemu anak-anak semuanya dalam video pembelajaran ini. Bapak harapkan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pada video kesempatan kali ini, kita masih melanjutkan pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung. Baiklah anak-anak, kita mulai saja untuk membicarakan pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung yang bagian kedua ini. Kita mulai dari volume, tabung, kerucut, dan bola. Volume bangun ruang sisi lengkung yang pertama yang akan kita bahas adalah volume tabung. Perhatikan anak-anak, rumus dasar dari volume sebuah benda adalah luas alasnya dikali dengan tinggi benda tersebut. Di sini kita berbicara tentang tabung. Tabung itu alasnya berbentuk lingkaran, di mana luas lingkaran adalah VR kuadrat, maka luas alas tabung adalah VR kuadrat dikali dengan tinggi tabung tersebut, sehingga kita dapatkan volume tabung itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus VR kuadrat kali T. Soal yang pertama, berapakah volume tabung yang memiliki diameter lingkaran 14 cm dan tinggi tabung 17 cm? Perhatikan solusinya anak-anak. Volume tabung dapat dihitung dengan menggunakan rumus VR kuadrat kali T. Kita masukkanlah nilai jari-jarinya 7 cm, yaitu setengah dari diameternya, dan tinggi tabungnya 17 cm. Setelah dilakukan perhitungan, dapatlah volume tabung tersebut adalah 2.618 cm3. Soal kedua, berapa literkah air yang dapat ditampung sebuah drum yang memiliki tinggi 1,5 meter dan diameter 1,4 meter. Perhatikan pembahasannya anak-anak. Dari soal diketahui tinggi drum atau tinggi tabungnya adalah 1,5 meter. Jari-jarinya setengah dari 1,4 meter yaitu 0,7 meter. Maka kita hitung volumenya. Kita hitung volume dengan menggunakan rumus volume sama dengan VR kuadrat kali T, dan kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada dan kita lakukan perhitungan, dan setelah kita lakukan perhitungan, dapatlah nilai volume tersebut adalah 2,31 meter kubik atau 2310 desimeter kubik dan setara dengan 2310 liter. Soal yang ketiga, sebuah celengan berbentuk tabung memiliki volume 880
cm kubik. Berapakah luas alas celengan tersebut jika tinggi celengan tersebut 8 cm? Jadi, perhatikan pembahasannya anak-anak, diketahui sebuah celengan yang berbentuk tabung memiliki volume 880 cm kubik dan tinggi celengan atau tinggi tabung tersebut adalah 8 cm. Maka kita dapat menentukan berapakah luas alasnya dengan menggunakan rumus volume sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi, kita dapatkan bahwa luas alasnya adalah 880 dibagi 8, itulah dapat luas alasnya adalah 110 cm persegi. Soal yang keempat, berapakah jari-jari tabung yang memiliki tinggi 25 cm dan volume 7.850 cm kubik? Perhatikan pembahasannya, anak-anak. Dari soal, kita dapatkan data tinggi tabung tersebut adalah 25 cm dan volumenya adalah 7.850 cm kubik. Dari rumus volume tabung adalah VR kuadrat kali T, kita kemudian masukkan nilai-nilainya, baik nilai volumenya, nilai V-nya, dan nilai tingginya. Dan setelah kita masukkan nilainya, kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkan nilai jari-jari dari tabung tersebut adalah 10 cm. Soal yang kelima, sebuah tabung memiliki volume 6.776 cm kubik. Jika jari-jari tabung tersebut 14 cm, berapakah tinggi tabung tersebut? Simak penjelasannya anak-anak untuk pembahasannya. Dari data soal, itu kita dapatkan nilai V-nya atau volumenya adalah 6.776 cm kubik. Jari-jarinya 14 cm. Dari situ, kita bisa menentukan nilai tinggi tabung tersebut. Dengan menggunakan rumus volume adalah VR kuadrat kali T, kemudian kita masukkanlah nilai-nilai yang sudah tertera, baik nilai volume, nilai V, nilai dari jari-jarinya. Kemudian kita lakukan perhitungan dan kita akan mendapatkan bahwa nilai tinggi dari tabung tersebut adalah 11 cm. Soal yang keenam, berapa liter air yang dapat ditampung oleh tabung yang memiliki luas limut 314 cm persegi dan jari-jari 5 cm. Perhatikan anak-anak untuk pembahasannya. Diketahui luas limut tabung tersebut adalah 314 cm persegi. Jari-jari dari tabung tersebut adalah 5 cm. Maka kita akan menentukan berapakah besar dari volume tabung tersebut. Perhatikan, dari luas limut kita tentukan terlebih dahulu tinggi tabungnya, di mana kita ketahui bahwa rumus dari luas limut tabung adalah 2πRT. Dan setelah kita masukkan nilai-nilai yang sesuai dari data yang ada dan kita lakukan perhitungan, maka dapatlah kita ketahui tinggi tabung tersebut adalah 10 cm. Kemudian
Selanjutnya baru kita tentukan berapa besar volume tabung tersebut dengan menggunakan rumus VR kuadrat kali T, dan kita masukkan nilai-nilai yang sesuai dengan data yang sudah ada dan kita lakukan perhitungan, maka dapatlah oleh kita besar dari volume tabung tersebut adalah 785 cm kubik, setara dengan 0,785 desimeter kubik dan setara dengan 0,785 liter. Berikutnya yang akan kita bahas adalah volume kerucut. Baik anak-anak sekalian, jika sebuah kerucut dan sebuah tabung mempunyai luas alas yang sama atau jari-jari lingkaran alas yang sama, dan tinggi kerucut dan tabung tersebut juga sama, maka setelah dilakukan pembuktian didapat bahwa volume kerucut tersebut adalah sepertiga dari volume tabung tersebut. Maka kita dapatkanlah untuk menghitung volume kerucut itu dengan rumus sepertiga pi r kuadrat kali t. Dan untuk lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan volume kerucut, maka dapat kita simak beberapa contoh soal berikut. Perhatikan contoh soal yang pertama. Berapakah volume kerucut jika sebuah kerucut mempunyai diameter alas 12 cm dan tinggi kerucutnya adalah 7 cm. Perhatikan pembahasannya anak-anak. Dari soal kita dapatkan data-datanya adalah jari-jarinya setengah dari dua diameternya, yaitu 6 cm, dan tinggi kerucut tersebut 7 cm. Kemudian kita masukkanlah nilai jari-jari dan tinggi dan juga nilai pi-nya ke dalam persamaan volume kerucut, yaitu sepertiga PR kuadrat kali T, dan kita lakukan perhitungan. Setelah kita lakukan perhitungan, maka dapatlah volume kerucut tersebut yaitu 264 cm kubik. Berikutnya, soal kedua, berapa literkah air yang dapat ditampung sebuah wadah air yang berbentuk kerucut yang memiliki tinggi 1,5 meter dan diameter 1,4 meter. Perhatikan pembahasannya anak-anak. Dari soal diketahui tinggi kerucut tersebut 1,5 meter, jari-jarinya setengah dari diameternya yaitu 0,7 meter. Ditanya berapakah volume kerucut tersebut. Maka untuk menghitung volumenya kita dapat menggunakan rumus volume sama dengan sepertiga VR kuadrat dikali tingginya. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sesuai dengan datanya dan kita lakukan perhitungan. Setelah kita lakukan perhitungan, dapatlah oleh kita bahwa volume air dalam kerucut tersebut adalah 0,77 meter kubik atau sama dengan 770 desimeter kubik, setara dengan 770 liter. Soal ketiga, sebuah topi ulang tahun yang berbentuk kerucut memiliki volume 1430 cm kubik
Berapakah luas alas topi ulang tahun tersebut jika tinggi topi tersebut 13 cm? Simak penjelasan untuk pembahasannya anak-anak. Dari soal diketahui bahwa volume dari kerucut tersebut adalah 1430 cm3. Tinggi kerucut tersebut adalah 13 cm. Maka dari rumus volume sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi, kita dapat menentukan berapa besar luas alas kerucut tersebut, yaitu setelah kita masukkan nilai-nilainya dan kita melakukan perhitungan, maka kita dapatkan luas alas kerucut tersebut adalah 330 cm persegi. Berikutnya, soal yang keempat. Berapakah jari-jari kerucut yang memiliki tinggi 15 cm dan volume 392,5 cm3? Perhatikan pembahasannya. Dari soal kita dapatkan data yang diketahui, yaitu tinggi kerucut 15 cm dan volume kerucut tersebut adalah 392,5 cm3. Dengan menggunakan rumus volume kerucut, volume sama dengan sepertiga PR kuadrat kali T, dan kita masukkan nilai-nilai yang sudah tertera, dan kita lakukan perhitungan, maka dari hasil perhitungan tersebut, kita mendapatkan bahwa panjang jari-jari kerucut tersebut adalah 5 cm. Soal yang kelima, sebuah kerucut memiliki volume 13,86 liter. Jika jari-jari kerucut tersebut 21 cm, berapakah tinggi kerucut tersebut? Perhatikan anak-anak untuk pembahasannya. Dari soal kita dapatkan data-datanya adalah volume kerucutnya 13,86 liter setara dengan 13,86 desimeter kubik setara dengan 13.860 cm3. Kemudian kita ketahui jari-jarinya adalah 21 cm. Kemudian dari rumus volume kerucut sepertiga VR kuadrat kali T, dan setelah kita masukkan nilai-nilai dari data yang sudah tertera dan kita lakukan perhitungan, maka setelah kita lakukan perhitungan, kita dapatkan nilai dari tinggi kerucut tersebut adalah 30 cm. Soal keenam, berapakah volume kerucut yang memiliki luas selimut 188,4 cm persegi dengan panjang garis pelukis 10 cm. Perhatikan pembahasannya anak-anak. Dari soal kita dapatkan data bahwa luas selimut kerucut tersebut adalah 188,4 cm persegi dan panjang garis pelukisnya adalah 10 cm. Kemudian, untuk menghitung nilai volume kerucut tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu berapa
tinggi dan jari-jari kerucut tersebut. Untuk menentukan besar jari-jari kerucut tersebut, kita dapat menentukannya dari nilai luas selimut kerucut tersebut. Dari luas selimut kerucut sama dengan PRS, dan setelah kita masukkan nilai-nilainya dan kita lakukan perhitungan, kita dapatkanlah besar jari-jari kerucut tersebut 6 cm. Dari panjang garis pelukis kerucut 10 cm dan jari-jarinya 6 cm, kita kemudian menentukan berapa tinggi kerucut tersebut dengan menggunakan rumus tinggi sama dengan akar pangkat 2 dari kuadrat dari garis pelukisnya dikurang dengan kuadrat dari jari-jari kerucut tersebut. Setelah kita masukkan nilainya, maka kita dapatkanlah tinggi kerucut tersebut adalah 8 cm. Kemudian, setelah kita mengetahui berapakah nilai jari-jari dan tinggi kerucut tersebut, maka kita masukkanlah nilai-nilai tersebut untuk menghitung volume kerucut tersebut menggunakan rumus sepertiga PR kuadrat kali T. Dan setelah kita lakukan perhitungan, maka dapatlah oleh kita besar dari nilai volume kerucut tersebut adalah 301,44 cm kubik. Baik anak-anak, untuk yang ketiga, kita akan membahas volume bola. Volume bola dapat kita hitung dengan menggunakan rumus 4/3 VR pangkat 3. Sekali lagi, volume bola dapat kita hitung dengan menggunakan rumus 4/3 VR pangkat 3. Dan untuk lebih memahami dari volume bola ini, kita dapat melihat beberapa contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, berapakah volume bola yang memiliki panjang jari-jari lingkaran 7 cm? Oke, perhatikan anak-anak untuk pembahasannya. Volume bola dengan jari-jari 7 cm adalah volume sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Kemudian kita masukkanlah nilai V dan R dari data bola tersebut dan kita lakukan perhitungan, yaitu 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7, dan kita dapatkanlah besar volume bola yang berjari-jari 7 cm adalah 1437,33 cm kubik. Soal kedua, berapakah air yang dapat ditampung sebuah wadah air berbentuk setengah bola yang memiliki diameter 18 cm? Oke, perhatikan pembahasannya anak-anak. Diketahui bahwa panjang jari-jari bola tersebut adalah 9 cm. Yang ditanya volume setengah bola tersebut. Maka
untuk menghitungnya kita dapat menggunakan rumus volume sama dengan setengah dari 4/3 PR pangkat 3, yaitu 2/3 PR pangkat 3, dan setelah kita masukkan nilai-nilainya, kecuali nilai dari V, nggak usah kita ganti untuk kesempatan kali ini, dan kita dapatkanlah volume dari setengah bola tersebut adalah 486 V sentimeter kubik. Soal ketiga, diameter sebuah bola besi 42 cm. Jika berat 1 cm kubik adalah 5 gram, tentukan berat bola tersebut. Perhatikan pembahasannya, anak-anak semuanya. Dari soal diketahui bahwa panjang jari-jari dari bola tersebut adalah 21 cm dan berat 1 cm kubiknya adalah 5 gram. Jadi yang ditanya berapakah berat total bola tersebut. Pertama sekali kita menghitung volumenya terlebih dahulu sebelum kita menentukan berapa berat seluruh bola itu. Jadi dengan menggunakan rumus volume sama dengan 4/3 PR pangkat 3 dan kemudian kita masukkan nilai-nilainya dan kita lakukan perhitungan, maka dapatlah sama kita volume bola tersebut adalah 38.808 cm kubik. Kemudian setelah dapat volumenya, baru kita hitung berat dari bola tersebut dengan cara kita kalikanlah 5 kali 38.808 sama dengan 194.040 gram sama dengan 194,04 kilogram. Baik anak-anak, berikutnya kita akan membahas perubahan volume bangun ruang sisi lengkung. Pada poin perubahan volume bangun ruang sisi lengkung ini, yang akan kita bahas adalah bagaimana perbandingan dari volume tabung, kerucut, dan bola jika jari-jarinya mengalami perubahan. Perhatikan, anak-anak, perbandingan volume 1 dan volume 2 dari 2 buah tabung dan 2 buah kerucut jika jari-jarinya tidak sama atau jari-jarinya berubah, sedangkan ukuran yang lainnya sama atau tetap, maka akan berlaku volume 1 banding volume 2 sama dengan jari-jari pertama yang dikuadratkan dibandingkan dengan jari-jari kedua yang dikuadratkan. Sedangkan perbandingan volume 1 dan volume kedua dari 2 buah bola, jika jari-jarinya tidak sama atau jari-jarinya berubah, maka berlaku volume pertama banding volume kedua sama dengan jari-jari yang pertama dipangkatkan 3 dibandingkan dengan jari-jari yang kedua dipangkatkan 3. Perhatikan beberapa contoh soal berikut anak-anak. Yang pertama, 2 buah tabung mempunyai tinggi yang sama. Berapakah perbandingan volume tabung pertama dengan volume tabung yang kedua jika jari-jari tabung pertama 5 cm dan jari-jari tabung kedua 10 cm? Perhatikan pembahasannya anak-anak semuanya. Dari soal diketahui bahwa
jari-jari tabung pertama 5 cm dan jari-jari tabung kedua adalah 10 cm. Jika volume tabung pertama dibandingkan dengan volume tabung kedua, ini caranya cukup kita membandingkan kuadrat dari jari-jarinya masing-masing, yaitu jari-jari pertama dikuadratkan dibandingkan dengan jari-jari kedua yang dikuadratkan juga. Jadi kita dapatkan perbandingan antara volume 1 dan volume 2 dari tabung tersebut adalah 5 kuadrat dibandingkan dengan 10 kuadrat, dan dapatlah kita perbandingan kedua volume tersebut adalah 1 banding 4. Contoh soal yang kedua, dua buah kerucut mempunyai tinggi yang sama. Berapakah perbandingan volume kerucut pertama dengan volume kerucut kedua jika jari-jari kerucut pertama 9 cm dan jari-jari kerucut kedua 6 cm? Perhatikan penjelasannya, anak-anak semuanya. Maka dari sini kita dapatkan perbandingan antara volume kerucut pertama dengan volume kerucut kedua adalah perbandingan dari kuadrat dari jari-jari kerucut yang pertama dibandingkan dengan kuadrat dari jari-jari kerucut yang kedua, yaitu kita masukkan nilainya 9 kuadrat dibandingkan dengan 6 kuadrat, maka dapatlah sama kita perbandingan volume antara kerucut pertama dengan kerucut kedua adalah 9 banding 4. Contoh soal yang ketiga, dua buah bola masing-masing memiliki jari-jari bola yang pertama 4 cm dan jari-jari bola yang kedua 6 cm. Berapakah perbandingan volume bola kedua dengan volume bola pertama? Oke, perhatikan anak-anak pembahasannya. Diketahui di sini jari-jari bola pertama 4 cm, jari-jari bola kedua 6 cm. Maka perbandingan volume bola kedua dengan volume bola pertama adalah jari-jari bola kedua dipangkatkan 3 dibandingkan dengan jari-jari bola pertama dipangkatkan 3, dan kita dapatkan 6 pangkat 3 banding 4 pangkat 3, dan kita dapatkanlah perbandingan antara volume bola kedua dengan volume bola pertama adalah 27 banding 8. Demikianlah anak-anak uraian dari Bapak untuk pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung yang bagian kedua ini. Semoga apa-apa yang Bapak sampaikan atau Bapak uraikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan sekali lagi kita senantiasa berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan Bapak selalu mendoakan anak-anak semua untuk tetap semangat dalam belajar. Demikianlah anak-anak semuanya uraian dari Bapak untuk kesempatan ini, dan Bapak akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.